saya Bung Tohir, presenternya Bal-Balan Sampai Sampel. Yang pertama saya ucapkan selamat karena kemarin kemarin nggak ketemu toh, cuma nonton saja sampean beraksi di lapangan. Saya ucapkan selamat kepada sampean sama teman-teman sudah meloloskan Indonesia ke Myanmar ya, 2014 besok. Yang pertama saya tanyakan mungkin apa ya, perasaannya gimana? Habis lolos ini gimana? Perasaan saya pastinya sangat senang, bangga bisa lolos ke Myanmar. Tapi saya rasa ini bukan apa-apa, perjalanan masih panjang, kita harus kerja keras lagi, jangan sampai terlena. Tahukah sampean bahwa seluruh penggemar bola, terutama masyarakat Jawa Timur terutama, sangat senang sekali dengan sampean, sangat bangga sekali. Iku rasane yo opo sampean? Iso nyeneng nopo sak Indonesia iku lho. Gimana? Rasanya pastinya juga sangat senang, bangga, Mas. Tapi kita harus tetap bisa mengontrol diri untuk tetap rendah hati. Kan di sini masih perjalanan Mas juga masih panjang. Jangan sampai terlena dengan pujian. Saya yakin Indonesia bisa lolos ke Piala. Setelah tampil bagus, menang kemarin, apakah sesuai harapan sampean? Ya, kalau habis main bagus pastinya dapat pujian dari orang-orang banyak gitu. Tapi pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kebahagiaan setelah pertandingan. Saya mengucapkan terima kasih sama teman-teman, sama pelatih, sama warga Indonesia, sama keluarga yang selalu mendukung. Tanpa mereka saya enggak bakal bisa seperti ini. Ini juga kerja keras mereka, tim, pelatih, semua, doanya masyarakat Indonesia. Kemarin sempat rame-rame soal status sampean. Sampean sendiri bagaimana komentarnya? Ya, untuk saat itu saya enggak komentar. Untuk saat ini saya mau fokus timnas U19 dulu. Ya. Jadi sing penting main api ya. Iya. Latihan sregep ya. Mari ngono njaluk donga restu nang wong tuwa. Iya. Iya, pasti. Sing liyane enggak usah dipikir. Iya. Santai ae ya toh. Sing penting cool ya toh. Iya. Cupan, satu pertanyaan lagi. Kebetulan kami ini kan memprediksi sepak bola melalui warna kostum. Ya, makanya kamu arang-arang mampir nang ngene Facebook ya awak dhewe ya, dilihat. Jadi sampean pakai kostum apa, kalau cocok dipakai ya. Jadi kayak siapa kipernya? Raffi? Nah, Vi. Deloken Facebook iki. Kamu pakai kostum apa? Kayak harinya kemarin waktu lawan mana? Korsel. Kostumnya kan Korsel apa? Kipernya. Biru ya. Biru. Untungnya sampean kipernya pakai hitam. Hitam lebih gelap daripada biru. Kalau sama skornya cocok itu, sampean percaya? Kalau itu karena kostum? Ya, percaya nggak percaya sih. Percaya nggak percaya? Evan Dimas lu sih ngomong. Percaya nggak percaya? Becik nggak usah percaya. Bal-balan sampai sampel. Melok bocah. Berhasil bertahan Mio. Ilhamuddin, ada Mukles, Evan Dimas. Goal!